dengan Samyang Lexton T. Dengan Fortuna. So, apa advantage-nya surat itu tidak? First, ialah surat itu dia pakai diesel. Right, Lexton dia pakai? Sama juga, ada juga petrol. Ada juga petrol yang diesel. So, kita move on kepada CRPI. Okay. Right. Apa dia? Apa dia tu? Betul. CRDI apa? CRDI is common rate direct injection. Apa function dia? Okay. Then anti-smoke, anti-vibrate, anti-knocking. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Boleh jimat petrol ke? Ke apa ke? Dia macam untuk engine lah. Backup lah kumpulan, backup lah. Backup. Duduk saja. Dia boleh duduk sengih kat situ. Apa? Aku buat pihak lawan ke? Okay, okay, continue. So, lagi satu dia punya maximum stock dia rendah. At 20,000 laju. Bukan Novus pun dah 149 ke? Kalau Novus pun dah 149. Jadi apa beza dia dengan Redstone? Lebih kurang dalam you cakap Redstone pun dalam 14 something. Maksudnya dia lebih kepada SSD. Ya, it doesn't matter lah sebab sekarang ni. Dia banyak duit ke? Ya. Memang ada duit. Kita orang ada duit. Money is not a matter. Soalnya kita orang memang ada duit. Sekarang kita tak nak beli yang low specnya. Kita nak full lah. Iyalah, full spec. Kalau full spec untuk no ada punya value dekat situ, you kata apa value for money. Okay. Where the value for money? Dengar dah. So kita compare diesel tu diesel lah, don't compare diesel dengan petrol. So sekarang kita back to what is more on the consumption. Iyalah, maknanya bila Redstone pun ada back diesel, so you compare diesel tu diesel lah, jangan compare diesel tu petrol. Because Sorrento ni, dia body of frame. So once dia dah hidup dengan gaung, so dia tak ada apa. Rental tu macam tak ada effect pada dia. So, because dia body of frame design. Gaung tu cik?
cantik. Okey. Saya dapat tahu kata Sorrento ni dia ada tot on demand lah apalah kan. COD apa ni? Benda ni apa sebenarnya? Tot on demand ni apa? Bila masa kita nak guna? Apa fungsi dia? LSD tu benda apa? Betul lah. Complicated juga. Tak. Dia macam ada banyak impangkan dengan kalau rosak problem lah saya tu. Dia menyelamatkan sayangnya. Okay, thought on demand tu macam mana function dia? Saya nak tahu. Oh, yang itu saya pernah dengar. Ah, ya. Memang. Talk on demand ni macam ni. Janganlah ke kita.